So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my YouTube channel. This YouTube, okay? Okay. So, pada siapa yang baru sampai ke channel YouTube aku, ucapkan selamat datang dan sampai yang telah lama stay di YouTube channel aku. Thank you so much. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. So, hari ini kita ada tetamu undangan Opa Aiman. Anak saya. Makan saya. Dia bukan daripada Korea tapi daripada Penang. Penang Selatan. So, untuk video kali ini macam kita tengok tajuk di bawah tu nak share pengalaman terkena virus COVID-19. Ya. Ya. Megatron, Omicron dan sebagainya. So, sampai-sampai kami makan Medi ni dengan ada satu apa tu yang baru pun. Green tea. Apa tu, ice blend dan green tea tu kami akan cerita lah macam mana boleh terkena virus ni dan positif. Dan macam tu lah, boleh dengar kan, soalan lain semua. Ya, yeah, sambil-sambil. So, kita ASMR. Sebelum tu, alhamdulillah kami pun dah sembuh lah. Kami dah lah, maksudnya kami 90% lah, 90% dah sembuh dari COVID-19 ni. Sekarang hari yang ke 3. Dah hari yang ke 5 lah lah. 3 lah. Cakap 3. Hari yang 3 lah. Tapi dah lega. Hari yang ketiga cuma ni lah. Sakit ni dah. Jadi semua dah lega, demam semua dah terlega. Dan kami pun dah boleh pulang rumah. Tak ada. Belum. Tiba ya. So ni pun delivery lah. Yeah. Okay, lepas tu? So, macam itulah kadang-kadang adalah bantuan-bantuan daripada pihak kan. Teruskan dengan makan-makan. Let's go. Few moments later. So, nak perlu buang masa. Kita cakap dulu. Sambil-sambil tu kami akan cerita lah macam mana boleh terkena virus, coronavirus. COVID-19 gila ni. So, first of all, macam honest ni, kalau ada gejala-gejala tu, gejala yang di segera kat oleh KKM, terus pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan lah. Sebab apa? Sebab kadang tu tanpa kita sedar kita dah ada COVID-19. So pengalaman aku daripada first phase bila aku dapat dia COVID-19 ni, memang malam tu memang menggigil lah. Macam tau macam all of us dead tu,
sama. Memang kalau tu nak makan orang lah. Itu memang ish. Apa pun nak makan burger dulu. So ni burger makan tu lah. Cuma masak je. So ni adalah ayam yang baru ke dalam. Ayam yang baru ni. Baru. So maksudnya favorite kena tu sebab Aiman ada satu hari tu dia pergi kedai. Dan kebetulan kat kedai tu ada orang positif. Lepas tu dan Aiman pun terjangkit lah dekat dia. Malam tu Aiman pergi game kesejukan. So pagi tu Aiman pun Aiman pun pergi klinik. Mula Aiman pergi klinik. Klinik tu tak suruh buat swab lagi. Lepas tu Mai rasa hari pun kami kena berada pukul yang di klinik. Di klinik tu hari Rabu. Lepas tu hari Rabu tu Aiman dah demam-demam. Macam tu lah, Aiman tak buat swab lagi. Lepas tu hari Rabu tu pun aku pun dah merasa tak sedap badan. Lepas tu hari Khamis baru aku dengan Aiman pergi buat swab. Lepas-lepas buat swab tu kami positif handsome. Betul? Tiba. Lepas tu bila dah tak tahu positif ni, kami pun dapat bantuan daripada beberapa orang, beberapa pihak. Dan macam itulah. Dapat laporan kerana mental semuanya untuk bermasalah. Siapa? Baling tu ni tak ada sayang. Sedap ni. Sedap. Cuba creating sikit. Macam mana? 10 per 10. Dia kata pahit, tak pahit pun. Sedap. Kenapa dia kata pahit kan? Tak pahit pun. Patutlah mahal. Bila green tea tu, dia real green tea, green tea. Recommended. Cita. Like. Baik, dia beli cepat, kukuh dia pun tak tulang lah. Dia dalam tempoh terhad. Ya. Macam tu lah, so macam tu lah. Macam tu. Kalau tak ada siapa faham pasal video ni, buat faham. Saja je saya macam bang nampak. Dengar dia percaya jangan. Wih, kena percaya. Kena komplik dengan kita lah. Tapi memang confirm. Kalau hampa rasa ada sesak nafas tu manja lah. Sebab dia kan dia akan efek tau apa punya nasal. Nasal dalam tekak apa ni. Dia akan ganggu apa punya apa tu tonsil. Ganggu apa punya hidung, pernafasan tu. So siapa yang rasa macam tak boleh nak ni tu, better pergi ke dapatkan rawat test segera. Tapi kondisi sini kena santai. Jangan santui. Gelap lah. Gelap masa depan. Ni macam aku lah. Waktu Saiman dia memang malam dia memang menggigil tau lah. Sakit kepala. Ya. Aku memang sakit kepala sangat-sangat lah. Nak tiba aku susah. Terus ada macam ada benda dekat aku punya. Ni orang panggil apa? Tonsil. Tonsil lah, aku boleh nak full pun. Dekat apa yang tengkoknya rasa ada benda. Tapi kau lah. Dia lega ni. Kita makan burger apa ni, Mike? Kita makan burger kayangan. Burger kayangan ni burger RM30. Tiga lah berat. Burger ni adalah McChicken. McChicken. McChicken tak pernah jemur. Di mana-mana pun McDish test McChicken. Tapi nanti kalau pergi McDish, jangan claim kata ada RM30 saja. Okay? Tiba. Kalau rasa macam orang rasa kalau tak rasa mampu nak makan, bawa pergi makan. Kalau tak ada air ketui pun, jangan duduk marah-marah. Minum je. Bersyukur apa yang ada.
Walaupun fries dia ni dah sejuk-sejuk, makan je. Masuk perut juga. Jangan marah-marah. Tak lagi duk tim, tim, tim. Kak Long ada PA. Tim, tim, tim. Kak Long tak guna. Dia PA lemak guna. Soalnya, macam mana ambil pengalaman dengan pahit tumpuk yang aku rasa? Apa tanya? Aku nak cerita dah. Rasa? Itu lah, aku paling sakit. Sakitnya, aku sakit hati. Tak ada. Sakitnya, itu cinta. Demam lah, demam aku ada juga. So, apa dah, nanti kalau aku pergi jumpa doktor kan, dia akan bagi kampung ubat demam, ubat sesama, ubat batuk. Itu ubat yang wajib lah. Dia benda yang biasa tu dah kenal. Tapi benda tu dia lain. Berbeza tu dia kata ada rasa sesak tu. Sesak tu yang membezakan antara benda biasa dan benda kenal. Kalau bila kita A few moments later. So, thank you for watching daripada video ni daripada awal sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, like, comment and share. So, pada siapa yang dah terkena virus COVID-19 ni, apa tu, jagalah kesihatan apa tu. Macam aku sekarang ni, aku macam tak sangka boleh terkena COVID-19 ni. And sampai sekarang aku punya sakit tekak ni kan, masih rasa sakit tekak. Dan suara aku pun masih macam tak okay lagi. So itulah kesan kena COVID-19. So jangan lupa subscribe, like, comment and share. Bye.